Halo, ketemu lagi di vlog Morris Chris. Sudah lama sekali rasanya tidak berlayar. Sejak masa pandemi COVID-19 hingga sampai dengan saat ini. Kangen pastinya, namun semoga di waktu yang akan datang, kita dapat segera berlayar kembali. Bagi kamu yang ingin berlayar menggunakan kapal pelni, kamu harus tetap update syarat dan ketentuan berlayar ya. Update yang terbaru seperti yang ada di info Instagram pelni 162. Syarat perjalanan orang dalam negeri dari dan ke wilayah PPKM level 1 dan level 4, sertifikat vaksin minimal dosis pertama, atau melalui aplikasi peduli lindungi dengan menyertakan hasil negatif PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan kapal, atau hasil negatif rapid test antigen 1x24 jam sebelum keberangkatan kapal. Selanjutnya, ada informasi tambahan seperti ini. Pertama, bagi penumpang usia di bawah 12 tahun, sudah diperbolehkan berlayar menggunakan kapal pelni. Kedua, wajib menunjukkan sertifikat vaksin melalui kartu vaksin atau aplikasi peduli lindungi, kecuali bagi penumpang usia di bawah 12 tahun. Ketiga, mematuhi protokol kesehatan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Yang keempat, memakai masker dengan benar dan jenis masker yang digunakan adalah masker medis atau masker kain minimal 3 lapis. Yang kelima, penumpang dihimbau untuk selalu mematuhi syarat untuk masuk pelabuhan tujuan. Karena setiap pelabuhan atau daerah memiliki aturan masuk keluar penumpang sesuai regulasi daerah masing-masing, atau dapat kamu cek melalui link berikut ini. Demikian syarat dan info perjalanan terbaru untuk naik kapal pelni. Pastikan kamu sudah memenuhi persyaratan sebelum melakukan keberangkatan menggunakan kapal pelni. Selanjutnya, semoga perjalanan kamu dapat berjalan dengan lancar dan sehat selalu. Sekian video kali ini, apabila ada pertanyaan silakan di kolom komen ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini dan follow juga Instagram dan TikTok saya. Sampai bertemu di video selanjutnya, terima kasih.